Desta mengenang awal mula perkenalannya dengan Gisela Anastasia. Mereka sempat menjalin hubungan asmara pada tahun 2009 dan putus pada awal 2010 silam. Saat itu, baik Desta dan Gisel masih sama-sama berstatus single. Desta lantas menyebut bahwa awal mula perkenalannya dengan Gisela Anastasia ternyata karena peran Judika. Gisela Anastasia merupakan angkatan jebolan Indonesia Idol setelah Judika. Desta menyebut, tidak ada yang spesial dari perkenalannya dengan Gisela Anastasia saat itu. Hal itu ia ungkapkan di tayangan YouTube Vindes yang tayang pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Gimana waktu itu kenalannya? Tanya Vincent kepada Desta. Di depan Gisel, Desta lantas menjawab secara malu-malu dan sempat dibuat salah tingkah. Kenalannya biasa aja waktu itu. Ya, biasa aja. Dulu dikenalin sama Judika kita, ujar Desta. Gisel lantas ikut menimpali jawaban Desta. Ia menyebut bahwa saat itu Judika merupakan senior satu angkatannya di Indonesian Idol. Setelah mengenal Judika, ia lantas mulai mengenal Desta. Desta kembali dibuat salah tingkah. Ia lantas menyebut bahwa setiap orang mempunyai masa lalu, termasuk dalam urusan asmara. Beberapa waktu silam, Gisela Anastasia juga pernah blak-blakan soal kisah masa lalunya saat berpacaran dengan Desta. Mantan istri Gading Marten itu mengaku pernah disinggung soal bayaran saat sedang makan di restoran.